Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini kita masih disertai dengan maunah Allah. Dengan maunah tersebut kita bisa melaksanakan ibadah subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, inti daripada kuliah subuh tadi bahwa segala sesuatunya itu perlu adanya ilmu. Sebab ibadah tanpa diilmoni tentu akan menjadi sia-sia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannatil ilmi." Yang artinya kurang lebih tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya. Nah, jalan menuju surga kata beliau Nabi hanya ilmu. Jadi hanya ilmu. Maka seluruh amal ibadah kita itu harus betul-betul pakai ilmu. Satu contoh, berwudu. Banyak saudara-saudara kita atau jamaah wudunya itu belum benar. Itu kalau dinyatakan dalam lapangan, sering saya menyatakan cara membasuh muka, membasuh tangan, dan lain sebagainya. Nah, memang karena wudu itu harus mengenal adanya beberapa macam air. Di sana itu ada 7 macam air yang suci dan mensucikan, yaitu yang disebut air mutlak. Apa air mutlak itu? Ya, dari air hujan, dari air embun, air salju, air laut, air danau, air sungai, air sumur. Nah, 7 macam air ini disebut air mutlak. Kenapa? Karena suci dan mensucikan. Tetapi juga ada pembagian-pembagian air. Nah, kalau tidak mengerti tentang ini, ya tentu wudunya itu tidak sah karena enggak mengenali adanya air mustakmal. Nah, air mustakmal itu air apa? Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Itu mustakmal namanya. Satu contoh apa? Kalau orang berwudu membasuh yang pertama itu belum masalah. Tetapi pembasuhan yang kedua, bila mana air yang ada di tangan di saat akan kita basuhkan ke muka kita, kemudian air itu ketetesan daripada air yang dari muka yang habis digunakan nyuci muka, maka satu tetes pun air itu sudah mustamal, berarti tidak sah. Nah, ini banyak orang tidak tahu, tidak mengerti, tetapi mereka-mereka itu juga tidak mau melanjutkan belajarnya. Nah, padahal kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga enggak sah.
Nah, ini yang harus kita waspadai, dalam arti harus hati-hati benar di dalam melaksanakan ibadah sholat. Bahkan seorang pengurus masjid atau yayasan, kalau menunjuk imam sholat, itu jangan sampai hanya dilihat dari sisi bacaannya baik, suaranya merdu. Tidak, harus ada penilaian-penilaian mereka kira-kira mampu atau tidak mengenai masalah air ini dan praktek wudhunya bagaimana. Karena apa? Ini nanggung resiko kepada jamaah yang semua hadir salat di dalam masjid. Tentunya imam yang punya bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya imam ada pada seorang pengurus, terutamanya di dalam seksi ibadah. Ini nanti yang akan dimintai pertanggungan jawab. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi wacana kita bersama, sehingga kita bisa bangkit kembali untuk belajar tentang masalah wudhu, agar kiranya sholat kita ini menjadi baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.